Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna sebelum lanjut ke video jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku di video kali ini aku akan sharing tanaman hias alokasia black velvet ini dia ya bosku ini tanaman hias yang cukup mudah perawatannya ya bosku hanya menggunakan tanah dan juga sekam bakar ya bosku sekam belum dibakar pun bisa jahit juga ini ya bosku ini dia ya seperti ini tampilannya alokasi ya black velvet Ini ya sudah setang pendek ya bosku ini Karena setiap kali daunnya tumbuh Aku potong yang tangkai besar Jadi pendek ya bosku ini Contohnya yang tangkai besar ya bosku Ini yang tangkai besar Jadi kalau mau tangkainya jadi pendek kalau udah tumbuh daunnya agak tua potong dari sini ya bosku biar seperti ini ini udah menjadi tangkai pendek ya bosku nanti tumbuhnya jadi indah dan juga bagus Jadi ini sebagian koleksiku alokasi black velvet ya bosku. Ini dia yang baru satu daun ya bosku. Ini harganya di tahun 2021 kemarin pas 2000 tahun 2020 sempat naik sempat viral juga ini ya bosku harganya mencapai sekitar satu daunnya ya mencapai 60000 ini ya bosku kalau seperti kemarin harganya ya kalau udah tiga daun seperti ini harganya udah mencapai 150 dan juga 180an ya bosku ini kalau seperti ini tiga daun dan sekarang ini ya yang hampir tiga daun kita boleh mendapatkan dengan harga 80 ataupun 60 ribu kita bisa mendapatkan ya bosku dengan harga segitu dan ini ya yang satu daun biasa kita harga 50 ya bosku rata-rata kalau sekarang harganya 40 35 kita masih boleh mendapatkan ini ya alokasi black velvet ya bosku ini aku mempunyai ada beberapa ini satu dua tiga empat lima enam aku mempunyai enam black velvet ya bosku yang tiga pot ada daun satu bertumbuh daun satu dan ini yang dua pot lagi udah tumbuh ini baru ya dan yang satu daun pun ada aku punya ya bosku ini yang tiga daun dan yang satu daun ada ini satu dua tiga empat ada empat daun yang baru satu karena kalau udah tumbuh daun dua ya aku potong daun yang tua supaya menjadi seperti ini tangkainya jadi pendek jadi terlihat indah ya bosku nih seperti ini Oke cukup sekian dan terima kasih ya bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya.